Kamu mulai operasi di Jakarta tahun 62. Tahun 82. Pada waktu itu saya mantenannya. Saya merantau di Jakarta, istriku di rumah di Solo. Saya setiap bulan pulang, ngasih duit atau tidak, atau ini misalnya mau kepingin tahu istriku tuh punya duit atau tidak, itu saya tinggal buka buku aja. Boros-borosan itu juga udah nggak bisa, nggak tega. Gagah-gagahnya ini. Nah, kebetulan ada seseorang yang kenal sama saya. Itu saya ditawarin, aku kasihan sekali sama istrimu, sama anakmu. Hidup di tengah sawah pun rumahnya nggak ada tanpa pintu. Gua sama istri saya naik sepeda ontel itu. Ring plat 25 yang 17 berikut ring pernya. Apa iya Bapak masih bisa bekerja? Dari masih kita remaja sampai sekarang ini saya berkecimpung di sini. BEMO-nya juga banyak berkurang. Pengguna BEMO ya orang dari selatan, daerah Bogor, daerah Citayam, ya dari Depok dan seterusnya. Kalau masa depan BEMO ya kayaknya udah suram, udah enggak. Semuanya akal-akalan, jadi kalau rusak harus makan waktu untuk mencari barang atau bikin barangnya. Kesulitan BEMO di situ.